MCB di rumah Anda sering trip dalam jangka lama dan apa penyebabnya? Tonton terus video ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini saya mau membahas penyebab dari MCB sering trip dalam jangka lama. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Istilah trip dalam jangka lama adalah ketika MCB tersebut ngetrip dan kalian nyalakan lagi, dia akan ngetrip lagi dalam beberapa waktu, misal dalam 10 menit atau 15 menit atau 30 menit bahkan 1 jam. Penyebab utama dari MCB trip dalam jangka lama ini adalah kendornya suatu sambungan pada instalasi di rumah Anda dan juga terminal-terminal kabelnya pada kendor. Dan di video kali ini saya akan memperbaiki penyebab dari MCB yang sering trip dalam jangka lama. Oke, langsung saja ke rumah yang MCB-nya sering trip dalam jangka lama. Let's go. MCB, gimana Bang Gobrel? Alhamdulillah. Trouble-nya ini sering trip ya. Ternyata terminalnya pada ngepung guys. Di situ kendor semua. Jadi sering trip MCB-nya. Kendor semua guys, bautnya guys. Gobrel, Bang Gobrel gimana? Iya. Dan juga kabelnya pada korosi. Kita potong, kita bikin ulang supaya tidak ngetrip terus guys. Bang Gobrel sedang memperbaikinya. Teku basisan kabel, Bral. Kenengkanukan kayak. Nangisor klemeh. Nah. Copot sih akan nampak angel. Nah kayak gue. Oke, mungkin itu aja ya untuk video hari ini untuk penyebab dari MCB trip dalam jangka lama. Jika ada yang kurang atau ada yang masih salah, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.